Perkenalkan, nama saya Vigo Soongan dari kelas 4B KBG. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Termasuk pada pertama, manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi usaha adalah konsep yang terkait dengan pengelolaan dan struktur dalam sebuah organisasi. Informasi pasar. Sumber informasi pasar dapat berupa data primer atau data sekunder. Supaya memahami pesaing, menganalisis produk dan lainnya pesaing, pelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah suatu strategi yang digunakan dalam pemasaran untuk mengumpulkan data tentang konsumen, produk, dan pasar. Berikut, mengembangkan rencana penjualan. Mengembangkan rencana penjualan adalah proses yang penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Berikut, memilih lokasi bisnis. Memilih lokasi bisnis yang tepat adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam memulai bisnis. Berikut adalah beberapa cara memilih lokasi bisnis yang tepat. Pertama, sesuai lokasi dengan jenis dan lain-lain. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.